misalnya mereka membayar sesuai dengan bukunya. Ketiga, ini ya udah yang benar-benar enggak bisa mencari yang mirip dengan yang hilang subjeknya. Berarti kita utamakan dulu mengganti dengan yang sama. Kalau misalnya enggak dapat, baru kita kasih dua pilihan. Suruh ganti dengan harga yang sama, atau yang ketiga cari yang subjeknya sama dengan buku yang hilang. Ini bukunya kan sebenarnya kan enggak ya, enggak dikasih gitu. Iya. Ini kan kayak ini enggak ya. Nah, ini juga sebenarnya nanti jadi apa namanya pertimbangan buat kita untuk kondisi buku-buku yang seperti ini, karena ada plastik yang sifatnya bisa menempel ya, antara itu. Nah, atas dasar itu juga sebenarnya kita belum pakai plastik, tapi nanti kedepannya kan pasti yang namanya perawatan itu harus ya. Kalau kita kenal ada dua perawatan ya, perawatan preventif sama kuratif. Perawatan yang bersifat pencegahan, perawatan yang bersifat jadinya kerusakan. Nah, kalau yang tadi masih full itu bisa pada saat pencegahan atau pada saat kerusakan. Jadi kalau misalnya kita lihat sudah banyak yang seperti itu dan rasanya masih diperlukan, pasti kita akan plastik. Tapi kalau sekarang pertimbangannya kenapa nggak diplastikin, karena biasa gitu plastik, bahan-bahan plastiknya nempel ya. Sama sampulnya juga kan nggak semuanya. Iya, kondisi sampulnya juga beda, jadi agak susah nanti kalau nyampulin. Itu disesuaikan sama bahan sampulnya juga. Iya, benar. Makanya itu harus perjalanannya agak panjang untuk panjangnya, namun reservasinya. Terus untuk semua koleksi ini pakai itu ya, Bu ya, security strip. Pakai apa? Security strip. Security untuk di mana, sistemnya atau di bukunya, di koleksi? Oh, kita nggak pakai itu. Jadi kita belum punya kayak RFID ya istilahnya ya, kita belum punya, jadi belum kita isikan, jadi hanya barcode biasa sih ya. Jadi kayak barcode biasa gitu ya. Jadi barcode ini yang nanti akan nyolong ke apa namanya peminjaman, termasuk juga kartu. Tapi kalau RFID kayak security gate dan lain-lain kita belum punya. Tapi untuk saat ini memang belum ada buku yang pernah kayak hilang atau gimana gitu. Sampai saat ini sih belum, karena kita juga biasanya kebetulan sih masuk di sini ya, ya belum ada yang istilahnya apa tindakan vandalism ya, pencurian, robekan dan lain-lain, itu istilah di perpus ya vandalism. Jadi biasanya habis baca kita nggak pantau, kebetulan nggak ada CCTV di sini karena settingan perpusnya masih agak belum bisa untuk pakai CCTV misalnya satu atau dua, jadi harus banyak karena plafonnya kurang jadi ya mereka pada sadar pada ya, kita juga percaya, jadi abis baca ditaruh di meja, nanti kita yang bereskan. Terus untuk dendanya tadi itu Bu, berlaku juga untuk dosennya 1000 berlaku. Nah itu di luar pemustaka kampus itu kan ada tadi yang minjam, nah siapa tahu kalau telat itu bayar juga. Di luar kebetulan belum ada yang belum ada. Ada. Tapi kalau ada bayar berapa ya Bu dendanya? Kita biasa sih akan samakan juga. Tapi biasa kita hubungin sebelum kena denda. Jadi biar minimalisir, harusnya mungkin 3 hari, 4 hari, bisa jadi cuma sehari, 2 hari. Absensi untuk kunjungan itu udah digital atau masih? Sudah, sudah digital. Jadi nanti akan kelihatan status. Sik. Satu, dua. Wesh.